buka cepat. Dal, lambat aja. Taruh di bawah tuh. Apa tuh? Apa nih? Beginilah suasana penggerebekan rumah bandar narkoba berinisial A di Jalan Tugu Pahlawan, Tanjung Pinang. Hasilnya petugas mengamankan sabu seberat 2,5 gram. Dan dari hasil pengembangan, petugas kembali mengamankan dua rekan sang bandar yang berinisial J dan A yang berada di Jalan Darussalam, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Dari kedua pelaku, petugas kembali menemukan sabu seberat 900 gram lebih. Penangkapan ketiga bandar berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat para pelaku bertransaksi narkoba. Respon cepat pun petugas akhirnya membuahkan hasil. Dari ketiga bandar, petugas mengamankan 1 kilo sabu siap edar. Jadi di rumah tersebut kita amankan 2 orang. Yang pertama di dekat SMA 3 1 orang. Untuk yang di SMA 3 sudah jelas. Sama satu jagi yang di rumah itu juga dia mengetahui dan dia mau apa? Mencoba menghilangkan barang bukti. Nah, kalau yang satu lagi, dia hanya tidur di rumah itu.